Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Riantani Pro. Dukung terus Riantani Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru channel YouTube Riantani Pro mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita hanya manusia biasa yang selalu melakukan salah dan dosa. Semoga kita semua mendapat ampunan di bulan yang fitri ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Salam Riantani Pro. Salam Meduluran. Setelah kita menjalani ibadah puasa sebulan penuh, alhamdulillah kita masih diberi keselamatan sehingga kita masih bisa diberi nikmat untuk merayakan hari kemenangan Hari Raya yang fitri ini. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik sedulur, pada kesempatan ini mari kita simak kegiatan warga sekitar hadir di sini dan tentunya untuk berziarah ke makam orang tua dan para leluhur yang sudah meninggalkan kita. Nampak banyak sekali yang hadir padati jalan lokasi TPU dengan bertujuan ziarah kubur untuk mengirim doa-doa untuk arwah orang tua dan leluhur yang sudah tiada. Semoga semuanya mendapat ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Selain menjelang Ramadan, ziarah kubur atau nyekar juga marak dilakukan saat Lebaran Idul Fitri. Biasanya umat Islam melakukan ziarah kubur selepas salat Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong satu persatu menziarahi makam orang tuanya hingga kakek neneknya. Itulah merupakan tradisi umat Muslim hanya untuk mendoakan sanak keluarganya yang sudah meninggal dunia. Tradisi ziarah kubur ini masih banyak kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia.
meskipun hal ini seringkali dianggap hanya sebagai tradisi atau ritual tradisional, ternyata banyak menjelaskan bahwa ada manfaat yang bisa didapatkan dari praktik ziarah kubur ini. Di antaranya yakni bermanfaat untuk mengingatkan orang yang masih hidup akan kematian, dan memahami silsilah keluarga dengan baik. Sama-sama, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Berkontemplasi mengenai kematian merupakan salah satu hal yang dapat mendorong kita menjalani hidup dengan sepenuh hati. Manusia menjadi termotivasi untuk menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita, mengerjakan aktivitas semaksimal mungkin, dan mensyukuri waktu yang kita habiskan bersama orang yang berharga bagi kita. Memahami silsilah keluarga, di sisi lain, perilaku mengunjungi makam bukan hanya mendorong kita untuk menginternalisasi nilai kematian pada diri kita sendiri, namun juga membantu kita mengenali asal-usul kita dan menyadari bahwa kita tidak sendirian. Mengunjungi makam leluhur bersama keluarga besar dapat membangun relasi sosial dan mempererat ikatan familial dengan anggota keluarga besar yang disatukan oleh garis keturunan yang sama. Jika seseorang merasa dekat dengan anggota keluarganya, mereka cenderung akan membantu dan meningkatkan kemungkinan kelestarian gen mereka sendiri, karena besar kemungkinan anggota keluarga saling berbagi gen yang sama. Bahkan, pada momen itu bisa saja seseorang mulai menyadari bahwa dirinya adalah representasi dari garis keturunan yang sangat panjang, yang mungkin akan diteruskannya pada generasi mendatang. Bermancingnya nu YouTube. Waduh, kasihan arep nyekar. Arep jaluk pangapura iku. Jaluk pangapura iku. Pangapura. Ah, wis ngono. Jaluk sing akeh jenenge di. Dimak dingin jenenge ku. Jaluk Korea nasi ngano murah, Korea larang banyak si murah. Jaluk Pangapura kau nembeli. Awas ada salah ya. Oke sedulur Rian Tani Pro, itulah tadi merupakan kegiatan tradisi umat Muslim yang sedang melakukan ziarah kubur di saat Lebaran. Semoga saja semuanya mendapat ridho dan selalu diberi keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin. Salam Rian Tani Pro. Salam Meduluran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.